Halo, selamat pagi Kakak Bunda, sahabat My Collection. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan, oke? Okay? Yuk Kakak Bunda, hari ini seperti biasa, pagi-pagi aku mau jembreng tas-tas yang nggak bikin kantong bolong ya, pastinya. Yuk, apa aja? Ini dia! Wow, ada 4 tas nih Kakak Bunda, lucu-lucu ya. Aku mulai dari yang si warna putih yang paling bawah ini dulu ya. Warna putih lucu banget, dia punya panjang sebentar ya. Dia punya panjang itu di 29 cm ya. Panjangnya 29 cm, dia punya tinggi di 19 cm ya. Oke. Ini tuh ala Fendi ya Kakak Bunda ya, ini ala Fendi tuh ya. Aku beberapa ini kali ini banyak banget dapat yang ala Fendi ya. Kalau ini juga ada tulisannya Fendi Roma di sininya. Tulisannya Fendi Roma Itali 1925 di sininya FF ya. Terus ini kayak ada gambar lukisan-lukisannya ya. Jadi ini seperti ada apa mainannya, padahal mainannya di luar nih. Tuh, jadi dia kayak ada lukisannya gitu tuh Kakak Bunda. Ya lucu ya. Oke, dia bahannya bahan kulit. Kakak Bunda bisa lihat ya, ini bukan jahitan cap, tapi ini gambar aja jahitannya di sebelah sini ya. Tuh, dia seperti ada gambar gitu ya. Kita lihat untuk bagian samping, bagian belakang ya, semua masih aman. Nih, Kakak Bunda bisa lihat persudutan-persudutannya juga semua masih cakep ya. Persudutannya masih aman. Oke, kita lihat untuk hardware-hardware-nya ya, semuanya masih tergolong sangat aman dan cantik sekali. Oke, kita lihat untuk tali panjang dia bawaan ya. Tali panjang dia bawaan dan dia enaknya bisa di-adjust untuk panjang pendeknya ya. Kita lihat dulu kalau misalnya dipakai seperti apa nih. Kalau misalnya dipakai di model seperti ini ya Kakak Bunda tuh. Ya, dipakai di model seperti ini ya. Ini tinggal Kakak Bunda adjust aja untuk bagian panjang pendeknya ya. Oke, bagian luar aman, gak ada masalah. Kita lanjut ke bagian dalam. Dia ada satu ruang berzipper ya. Ada satu ruang berzipper. Ya, dia puring aja. Puringnya juga lucu ya, bermotif garis-garis gitu ya. Kosongan seperti ini, di bagian belakang dia ada satu ruang, di bagian belakang lagi satu lagi ada ruang lagi, dan berzipper ya, lengkap tuh. Dan ini masih bersih, Kakak Bunda bisa lihat ya, semua masih bersih dan masih aman ya. Yuk Kakak Bunda yang mau si tas Fendi Roma ini lucu banget ya Kakak Bunda ya tuh. Ya warnanya warna putih jarang ada ya, aku kasih di the best price aja ya. Kalau Kakak Bunda ada yang mau, aku kasih hanya di harga 320.000 aja nih Kakak Bunda. Yuk, Kakak Bunda bisa langsung screenshot, Kakak chat, kamit. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada dari Ala Channel. Dia punya panjang di 26 ya. Panjangnya 26, dia punya tinggi di 20 cm ya. Ini Kakak Bunda, lucu ya, ini ala Chanel. Yang kemarin gak kebagian Chanel klasik ya Kakak Bunda, gak salah buat nyoba untuk si alanya ya. Tapi alanya juga bagus tuh ya. Dia bahannya bahan kulit ya, lalu mix dengan rantai ya. Rantainya juga masih tergolong aman lah ya. Rantai-rantainya dia masih aman, warnanya warna metalik ya. Oke, bagian depan kita lihat ya, seperti ini modelannya ya. Dia jahitannya juga rapi. Dia seperti ada kotak-kotaknya seperti itu. Oke, bagian samping ya, belum ada yang robek-robek atau kikis tuh ya, masih aman. Bagian belakang ya, tuh ya, bagian bawahnya ya, semua masih tergolong aman, cakep ya Kakak Bunda ya. Rantai-rantainya juga tergolong bersih dan aman ya. Bagian luar gak ada masalah, kita lanjut ke bagian dalam. Dalamnya diputer seperti ini ya, tapi gak usah dijilat ya Kakak Bunda ya, nanti oreo jatuhnya ya. Oke, okay. Bagian dalam dia seperti ini Kakak Bunda ya. Oke, okay. Ada dia kulit tunggal, sampai ke bagian dalam dia full kulit ya. Sampai ke bagian dalam dia full kulit ya, ntar aku tunjukin dulu Kakak Bunda ya. Oke, okay, dia ada satu ruang, dua ruang, di tengahnya dia ada ruang berzipper, di bagian belakang dia ada satu pocket tanpa zipper ya. Zippernya hanya di bagian tengah aja ya. Nanti aku bantu bersihkan lagi ya Kakak Bunda, aku lap-lapin ya. Nanti kelihatan tambah cantik lagi. Yuk, yang mau si ala-ala Chanel ini kulit ya Kakak Bunda, ini cakep banget ya. Aku kasih di the best price aja yuk Kakak Bunda, aku kasih hanya di 230.000 aja. Yuk, Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, Kakak chat, Kakmin. Oke, lanjut lagi. Ada tas sling ya Kakak Bunda ya, sling bag warnanya warna pink ya.
aku ukur dulu dia punya panjang 25, dia punya panjang 25, dia punya tinggi di 18 ya. Ih, lutuna ya, kakak bunda tuh. Ya, bahannya dia kulit. Ini namanya kulit juga, tapi dia kulit yang kulit Saviano ya. Dia brandnya dari Accessories. Accessories. Ini brand Accessories tuh terkenal loh kakak bunda ya. Tuh, ya cakep. Dia ada serat-seratnya kalau kulit Saviano ya. Oke, kakak bunda bisa lihat di sini jahitannya dia semua super rapi ya. Jahitannya rapi, lalu bagian bawah juga rapi. Di bagian belakang dia ada satu ruang ya, ada satu ruang. Sebentar aku keluarin dulu ya untuk isinya ya. Ya, ada satu ruang nih. Kakak bunda bisa lihat ya, ini masih tergolong aman, masih tergolong bersih ya. Oke, bagian belakang ya, tuh. Oke, bagian belakang ini tinggal dimasukin plastik atau apa gitu, nanti dia balik sendiri untuk kulitnya ya. Tapi yang penting dia nggak ada kikis, nggak ada yang marupak-marupak. Oke. Jahitannya juga rapi, kakak bunda bisa lihat persudutan semua masih aman. Kita lihat untuk bagian si tali panjang ya, tali panjangnya dia bawaan karena dia sudah menyatu. Dia untuk rantai-rantainya juga masih cakep ya, HW-HW-nya masih sling terus colong ya. Tuh kalau dipakai di modelan seperti ini, modelan sling ya, simple banget kakak bunda, gak perlu ribet-ribet ya. Kalau misalnya pakai tas-tas yang kecil-kecil unik kayak gini ya kakak bunda ya. Kita lanjut ke bagian dalam, dia ada satu ruang ya, ada satu ruang. Di bagian belakang dia ada satu ruang lagi berzipper. Kepala zipper dia sudah kulit, kepala zipper dia sudah kulit. Kakak bunda bisa lihat ya, lengkap dengan pertek-tekannya aksesoris ya, sudah ada tek-tek aksesoris. Lalu dia lengkap dengan tek putihnya Korea punya ya. Nih, brand Korea kakak bunda. Aduh, cakep banget. Ini mahal loh, aksesoris tuh bisa jutaan loh kakak bunda kalau langsung terbang ke Korea ya. Yuk kakak bunda, aku kasih the best price aja untuk si aksesoris ini. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku kasih hanya di harga 280.000 aja. Yuk kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir. Ini lucu banget ya, seperti apa tali-tali yang disambung-sambung gitu ya. Ntar aku ukur dulu ya. Dia punya panjang 30, dia punya panjang 30, dia punya tinggi di 15 cm ya. Ntar, nih, gemes ya, tas Korea. Tuh kakak bunda ya. Ini modelannya model, aduh lucu ya, model shoulder bag. Tuh, ya kan, tuh, ih gemes. Ini lucu banget, ini kulitnya super lembut loh kakak bunda, beneran, ini lembut banget tuh. Aku pakai baju warna biru ya kan, dicampur warna pink begini, lucu banget ya, kayak boneka, kayak Barbie ya. Tuh ya, ini aku pakein dulu deh. Tuh, gemes ya kakak bunda nih. Ini tuh kayak tali ya, tali-tali digabung-gabung-gabung terus diikat di sininya, ya kan, diikat di sininya, terus di sininya juga. Oh tapi kalau ini enggak, ini cuma aksesoris, nah luarnya tuh seperti ini ya. Tapi di luarnya dia ada tali-talinya juga kayak yang ada iketan-iketan gitu. Aduh lucu ya, gemes banget ya kakak bunda ya. Oke kita lihat ya, semuanya masih tergolong aman ya. Untuk tali-talinya juga semua masih menyatu, nggak ada yang putus-putus ya. Oke, nih ya masih aman, bagian bawahnya juga aman ya. Terus enaknya dia bagian bolongan keteknya ini gede ya kakak bunda tuh. Jadi kita nggak usah takut, aduh kekecilan nggak ya, kegedean nggak ya, bla 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 nggak ya gitu. Nggak usah takut ya kakak bunda, ini aman banget ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Dia ada satu ruang. Ntar ya. Dia ada satu ruang. Ih, satu ruang. Ntar aku, bisa keluarin puringnya. Ya. Dia puringnya begini aja tuh. Masih bersih kok. Ya, masih bersih. Jahitannya juga aman. Ya, nggak ada yang kikis-kikis ataupun robek. Lengkap dengan satu zipper. Ya, satu ruangan berzipper. Ya, satu ruangan berzipper. Tuh. Ya, ini untuk handphone. Sebentar. Untuk handphone. Handphone aku coba masukin ya, ini muat gak handphone? Karena ini seperti dalamnya kayak cekung ke dalam ya. Ini aku masukin dulu handphone ya. Oke, kita masukin handphone. Oh muat ya, handphone Pro Max muat ya kakak bunda tuh. Tuh, ini masih banyak kosongnya. Handphone, dompet, apalagi kunci mobil, kunci motor ini masih muat ya. Ini kesannya aja, tapi dalamnya ternyata rumit ya. Nih tuh lihat kakak bunda tuh, bagian belakangnya masih kosong ya, masih kosong ya. Yuk kakak bunda yang mau si tas cakep ini ya, ini nggak akan ada kakak bunda cari kemana-mana ya. Brand Korea tuh emang lucu banget ya kakak bunda ya, jarang terjadi, jarang ada ya. Aku kasih the best price aja kalau yang mau si tas ini ya. Yuk kalau ada yang mau aku kasih di 350.000 aja. Yuk kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, wow. Udah habis lagi ya kakak bunda istirahat aku. Terima kasih yang selalu stay tune nontonin channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau bisa langsung apa?
gercep-gercep ke admin ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Bye-bye.